Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat Asia Lovers dan IT Englishers dimanapun kalian berada, jumpa kembali di channel kesayangan kalian tentunya di Ting Ting TV. Kabar-kabar menarik terupdate seputar Ayu Ting Ting. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya ya dengan cara like, subscribe, dan komen. Serta bunyikan tanda lonceng agar kalian tidak ketinggalan info selanjutnya. Baiklah para sahabat Asia Lovers ya, dan fans Ayu Ting Ting dimanapun kalian berada, tentunya Ting Ting TV akan menyuguhkan kabar di sore ini datangnya dari unggahan Sri Yun 1406 ya. Di sini Sri Yun mengunggah postingan instastory Ayu Ting Ting ya. Di sini terlihat bahwa Ayu Ting Ting mulai menata rias wajahnya ya. Yang kemarin-kemarin Ayu Ting Ting masih stay at home di rumah, jadi penampilan Ayu Ting Ting sederhana ya. Dan kini Ayu Ting Ting memposting fotonya tampak lebih cantik karena ia merias dirinya dan sedikit lebih dewasa ya. Namun aura kecantikan dari Ayu Ting Ting sungguh luar biasa. Nah, dari postingan tersebut tentunya dibanjiri banyak komentar dari para fans ya. Ada Satiah75 di sini ia menuliskan komentar, cantiknya Neng Ayu Ting Ting, sehat selalu ya Neng, amin hirwal alamin. Dan ada akun Instagram Sumarni6089, ia berkomentar ya, cantik semoga selalu sehat bahagia bersama pasangan hidupmu ya, dan bahagia kekal abadi selamanya ya. Bersatu seutuhnya keluarga Asyaki takkan terpisahkan. Amin amin. Lalu ada tetisri.m.37, cantikku idola semua orang yang selalu ramah, murah senyum, mudah-mudahan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta Yania 6745 ya, cantik banget, punya siapa hayo? Tentunya punya Babang Kasmir. Itu adalah beberapa komentar dari para fans ya dan para sahabat yang mendoakan Ayu Ting Ting supaya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Ayu Ting Ting bisa menghibur kita lagi di televisi ya, karena kita sudah kangen berat kepada idola kita Ayu Ting Ting ya. Karena sudah beberapa minggu ini Ayu Ting Ting off dari berbagai acara, tentunya kita sebagai para fans Ayu Ting Ting merasa kangen berat dan rindu berat terhadap idola kita ya. Tentunya kita sebagai fans Ayu Ting Ting mendoakan kepada idola kita supaya diberikan kesehatan agar Ayu Ting Ting bisa kembali di pertelevisian Indonesia ya, dan bisa menghibur kita tentunya. Dan untuk hubungan Ayu Ting Ting, kita doakan saja semoga mereka dipertemukan kembali ya, Ayu Ting Ting dan Syahir Seh, couple sejati. Kita doakan semoga sampai til jannah ya. Itu dulu kabar terbaru seputar Ayu Ting Ting bersama Ting Ting TV. Sekali lagi jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Sekian, terima kasih. Wassalam.